นะครับทุกคนวันนี้เราก็พาเดซี่มาวิ่งออกกำลังกายกันครับย่าย่าย่าdi sini bareng Warung Sobat. Halo sobat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat selalu. Kakak Santoso, kata-kata hari ini. Gue mau giveaway permasalahan hidup. Jangan giveaway yang itu ya, yang lain aja ya sob ya. Nah, aduh kakak Toso, kita aja masalah banyak banget ditambah giveaway dari Toso ya. Flonter. Ini pasti ada yang komen flonter ini ya. Gimana sobat-sobat, piringnya udah disiapin sob, sambil makan nonton Warung Sobat ya. Atau ada yang lagi makan, makan lagi. Atau ada yang rebahan gitu ya, ada yang dikerjaan, salto sob ya. Kali ini aneh suguhin video creepy sobat-sobat. Let's go! Di video pertama, ada video yang merekam momen ulang tahun seorang nenek-nenek. Nah, pada awalnya semua keluarga terlihat bahagia dan menyanyikan lagu Happy Birthday untuk sang nenek gitu sob. Tapi setelah mereka melihat hasil videonya ya, ada sesuatu yang membuat mereka, aduh merinding sob ya, kita lihat. Ya, larinya bener-bener kenceng sob ya, dan kelihatannya sih kayak anak kecil yang rambutnya itu pendek sebahu. Cuman anehnya ya, saat itu nggak ada satupun anggota keluarga yang melihat sosok itu gitu. Jadi mereka kayak ya terus aja nyanyi gitu sob. Nah, setelah cukup membuat heboh, akhirnya mereka baru ingat bahwa sang nenek ini dulu pernah punya anak yang meninggal saat usia 4 tahun. Dan konon katanya sob, anak itu dulu suka lari-lari dengan kakak-kakaknya. Jadi mereka menduga sob, sosok itu adalah arwah dari anak sang nenek gitu yang sedang ikut merayakan ultah ya. Jadi kayak mungkin apa ya, kangen gitu sama keluarganya ya. Atau gimana sob ya, komen di bawah sob. Seorang cowok yang tinggal di daerah Gunung Appalachia sob, mendapatkan teror dari sosok pria misterius. Nah waktu itu ya, katanya dia dengar pintu rumahnya diketuk-ketuk seseorang. Tok, 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 tok. Dan pas dia intip lewat jendela sob, ternyata ada pria aneh yang menatap ke arahnya ya. Ya, mungkin buat orang yang gak tahu mitos di Appalachia, nganggapnya pria itu manusia. Tapi menurut mitos yang beredar sob, daerah Gunung Appalachia ini dihuni oleh berbagai makhluk creepy. Dan banyak netizen yang menduga pria misterius tadi adalah salah satunya. Dan digadang-gadang namanya Tosome. Hei, pucuk! Tosonya muncul, bukan ya, gak tahu namanya apa sob ya. Mungkin sobat-sobat ada yang tahu gitu ya, boleh pendapat kalian ditulis di komentar juga sob. Selanjutnya ada kejadian creepy yang dialami oleh seorang karyawan baru yang lagi lembur sendirian, sob. Nah, semua berawal dari lampu kantor yang tiba-tiba mati nyala sendiri. Dan dia kira itu terjadi konsleting listrik, sob. Tapi, pas dicek ternyata semuanya baik-baik aja gitu, sob. Dan begini kelanjutan videonya. Guys, as you just saw, all the lights have just turned off. Sanjay! I don't know where the PM's gone. I don't know where he is. Hello? Ah!
gimana jantung retak sedikit sob. Waduh, ini kita belum tahu pasti ya sosok itu sebenarnya siapa gitu. Apakah arwah karyawan yang meninggal gara-gara kecapean ngelembur gitu, ataukah cuma sosok hantu yang iseng sob? Karena dari informasi ya, di kantor ini emang sering terjadi hal-hal aneh. Bahkan katanya karyawan lama nggak ada yang berani lembur sendirian sob. Ini karyawan baru malah begitu lembur ya. Dan setelah kejadian ini ya, katanya karyawan baru tadi sob mengundurkan diri dari kantor itu. Oh ya, katanya ini terekam di India sob. Hantu kan, setengah hantu, setengah kan. Setengah India ya, waduh. Sebuah tim pemburu hantu dari Inggris berhasil merekam penampakan hantu di rumah tua, sob. Nah, saat mereka tiba di koridor belakang rumah yang sempit, ya tiba-tiba ada sesuatu yang mengejutkan mereka, sob. Ini videonya. How are you feeling? I'm actually sweating. And out of breath, my heart's jumping up my chest. What the heck, dude? I'm gonna follow your footstep. Hang on, let me rest here. Can you get that now, yeah? But make sure it doesn't fall. I heard footsteps, I'm sure of it. Come on, if you're here, walk up this corridor. Okay. Come on, if you're here. If you're here, what's that? What's that? There. I can't, I can see it now. Go for it, go for it. They fell upstairs. Who was that? Get your camera. Here, quick. We're going in. That's definitely personal, wasn't it? Definitely. Hello? Okay. Come on, if you're here. If you're here, what's that? What's that? There. Kayak tuyul ya. Oke, belum diketahui pasti siapa sosok yang mereka lihat itu sobi. Ada yang bilang arwah pemilik rumah, tapi ada juga yang mengatakan sosok itu merupakan hantu The Stable Block, atau sosok hantu yang katanya sering berkeliaran di blok kandang rumah. Oh ya, rumah tua yang mereka eksplor ini sob, namanya Wentworth House. Rumah ini dibangun pada tahun 1630, jadi udah lama banget ya. Dan konon katanya sob menyimpan banyak kisah horor mengerikan. Video creepy selanjutnya ini datang dari negara tetangga kita, yaitu Kamboja, sob. Nah, ada sekelompok abang-abang yang datang ke rumah terbengkalai yang ada di tengah hutan. Dan pas mereka mau ngecek lantai dua rumah tersebut, tiba-tiba ada yang nongol, sob. Kita lihat. Oke, kayak pala bocil laki-laki ya. Namanya Parel. Bagus amat nama hantu toh sob. Ini kita nggak tahu ya sob, namanya hantu apa ini, karena di Kamboja ya kan. Ya, karena di Kamboja tidak ada penamaan yang spesifik untuk hantu anak kecil. Kalau di Indonesia kan tadi kayak tuyul gitu. Tapi mereka percaya bahwa arwah atau hantu dan juga roh-roh itu ada sob. Dan kalau kita lihat sob, ini seperti rumah di hutan sob. Kamera CCTV di sebuah kompleks yang ada di Meksiko merekam sebuah kejadian aneh yang cukup creepy. Nah, awalnya ada beberapa orang yang lagi ngobrol dan berdiri di jalanan kompleks. Tapi tiba-tiba ada sosok aneh yang lewat di tengah-tengah mereka ya. Kita tampilkan rekamannya. Tidak ada kakinya sob, dan topinya mirip topi kurcaci ya. Cuman anehnya warga sana nggak ada yang bereaksi apa-apa gitu. Seolah-olah mereka tidak melihat sosok itu dan hanya terlihat di CCTV aja. Ini entah ya sob, apakah itu cuma karena ada error di CCTV-nya ya kan, di kameranya sob, ataukah emang penampakan sosok hantu. Cuman banyak warganet percaya sob, sosok tanpa kaki adalah hantu ya kan. Karena selain nggak punya kaki, sosok itu juga katanya nggak punya bayangan. Coba kalau menurut sobat-sobat gimana ini? Seorang pekerja kebersihan tak sengaja merekam makhluk aneh saat mengecek saluran air bawah kota. Nah, di sebuah persimpangan terowongan, tiba-tiba sob, ada dua sorot yang keluar dari kegelapan sob. Kita lihat. Thank you.
Kalau dikira-kira sih itu tingginya nggak jauh beda sama manusia. Cuman anehnya, makhluk itu gerakannya cepet banget sob, dan gak ada bunyi cipratan airnya gitu ya. Ya, biasanya kan kalau orang gerak di air itu ada suara cipratan sob, tapi dua makhluk tadi gak ada. Jadi banyak yang menduga sosok tadi mungkin sejenis skinwalker. Cuman ya, keaslian video ini juga dipertanyakan banyak orang gitu sob ya. Ada yang menduga kalau video ini cuman editan semata, tapi banyak juga yang percaya kalau video ini asli sob. Kayaknya asli sob ya, gimana pendapat sobat? Terakhir sob, ada video creepy yang baru-baru ini menghebohkan media sosial gitu. Yes, ada seorang pria dari Thailand yang terlihat sedang membawa sesuatu di punggungnya ya. Nah, pada awalnya sob, banyak yang ngira kalau sesuatu itu mungkin semacam aksesoris film gitu. Tapi coba kalian perhatiin baik-baik ya, ini videonya. ไว้2-3วันเราจะมาไลฟ์สดกันนะครับเราจะพาหนูน้อยเดซี่ไปทําพิธีการเสกเพิ่มนะครับหนูน้อยเดซี่เขาก็จะหัวพองๆอกอย่างงี้นะครับเดซี่เขานั่งสบายมากเลยนะเขาแบบเราพาไปไหนเขาก็ไปนะครับ Ada yang ngeh itu apaan sob? Yes, betul sekali ya, itu adalah tengkorak manusia gitu. Ya dari banyaknya komentar netizen, katanya tengkorak manusia itu adalah tengkorak pacarnya yang sudah meninggal. Dan itu tragis sob ya, pacarnya katanya ketabrak mobil. Jadi dia gali kuburan pacarnya, terus bawa kabur tengkoraknya ke rumah. Cuman kalau kita lihat dari vite-vite yang lain dari akun dia gitu sob ya, ini orang ini kayak dukun gitu sob, dukun Thailand gitu ya. Dan kita tidak bisa memastikan apakah semua yang dia tampilkan itu emang ori tulang manusia ataukah cuma semacam manekin sob. Tetapi di Thailand budayanya beda sama kita sob ya. Mungkinkah di sana legal gitu menggali kuburan kayak gitu sob? Dan ya, mayoritas agama di sana juga kalian juga tahu ya kan sob ya, apakah serem itu di Thailand? Jadi maaf, kadang-kadang di Thailand sob ya, ada orang yang sudah meninggal tapi diawetin, ya nggak dikubur gitu ya, di rumah terus mayatnya. Aduh Bam, serem banget, gue pusing. Nih minum air radiator. Hey, tambah pusing. Ya jadi mungkin seserem itu ya sob. Pendapat kalian gimana sob ya? Dan kita udah di ujung video sob ya. Begitulah video creepy sobat-sobat kita kali ini ya, part 95 sob. Lumayan nyerem-nyeremin ya, terutama yang terakhir sob ya. Pokoknya komentar kalian ditulis sob. Dan buat sobat-sobat yang suka dengan konten Warung Sobat, silakan subscribe. Jangan lupa juga share-share ke teman kalian juga, barangkali mereka juga suka dengan konten Warung Sobat ya sob ya. Saya pamit, aduh serem ya. Dan kita tutup video yang satu ini. Hati-hati penonton, flenter.